mau ke Osaka. Bye bye Sapporo. Airport Sapporo. Belum makanan. Restoran. Kita domestik ke sana kali ya. Ngantri. Sini udah buka? Keluarga ya, paspor siapkan. Udah buka. Ini check in Ana ya. Itami penuh juga. Jadi ini penuh semua. Di mana-mana penuh. Nunggu di airport ya, nunggu jam 1. Check innya jam 1. Makan. Kenapa? Sushi. Aduh, punya anak. Nah, ini aja nih. Mana buku ya? Ini airport ya, Sapporo. Jagung, kacang.
antrinya sampai panjang banget. Rame banget di dalam itunya, airportnya. Airport Sapporo, apa juga jualan di sini. Kue, kue, kue. Mau beli kue, yang makan gak ada. Ntar bawahnya pusing. Lokatif bakso, bakso. Domestic di Atlanta toilet. Airport shop, shop. Apalagi yang antri-antri banyak banget ya. Garuda. Burung Garuda ini tuh lihat. Studio, kita ke Craft Studio ya. Es krim. Kita lihat di sini apa isinya Craft Studio. Shop sabun, dari mur-mur ya, bisa jadi macam-macam. Ini mur bau, bisa dibuat boneka-boneka tuh. Satunya 1.144 yen, 100.000, ya sekitar 120.000 lah. Lihat, burbau jadi unik, jadi cantuman kunci ya, atau biasa. Ini pelting, pelting bola aja 1.100. Mahal. Penting tas. Tas 11.000 ya.
tas velting seperti ini 11.000, 1.100. Topi. Ini 2.200. Berapa ini? This touch gentle. Ini 2.750. Craft memang mahal ya. Ini kayu-kayu. $3,330. Oke. Okay. Lycos. Benang gulung dimasukin, itu idenya. Itu sih. Buat apa ya? Ini craft semua ya. Enggak semua sih. Cuman yang dilihat yang bagian craft. Tulit. Yang situ apa ya? Craft studio tadi ya. Buah-buahan. Oh, masih ada pisang satu. Makan pisang lah. Kue buat oleh-oleh cokolatin. Coklat. Ikip. Antri juga. Ya, di mana-mana ngantri. Ini mochi. Enggak gitu ngantri. My rock. Dua ya, ada apa di lantai dua? Atas ada apa ya di lantai 2? Wah, Smile Road judulnya. Tapi untuk internasional ya. Judulannya internasional. Oh, Shinchan. Starbucks. Starbucks.
coklat. Ini ke arah internasional ya. Sedangkan kita mau domestik. Nah, ini daerah sini. Balik lagi lah, jauhan nanti nyasar lagi. Atas apa? Oh, sinema. Lantai atas ada lagi sinema. Pak area. Oh, restoran masih di atas. Lagi ya, Oasis Park. Entah ada apa ya. Atas ini main capit-capit ya, game zone. Sapi lontong. Lantai teratas ini ya, smoking room, toilet, ada toilet. Itu kemana? Tonton cafe bar, toilet. Turun lagi lah ya. Ternyata di sini restoran ini ya. Macam restoran nih. Turun ya ke domestik di Pacu. Ini domestik. Keren. Ini arrival, bagian arrival. Domestik arrival. Ah, domestic departure mani. Ada Uniqlo. Nyasar. Yes,
kemana ini domestik ininya, departure-nya. Si Atrin. Ah, tuh, nyasar gue. Ya, nyasar. Nyasar ke arrival. Bagaimana ini? Departnya kemana, departure-nya? Oh my gosh. Kali B. Poin kasih aja deh. Gelato itu gelato. Aduh, kemana ini? Departure. Tuh, adalah di 6 ya. Di gate. Nah, apa ngapain juga. Have to buy something to eat. Gate kita mau ke Osaka di gate nomor 6. Sampai di Osaka. Bagas klaim. Airport Osaka. Itami. Sup restoran di situ. Kita mau ke bagas klaim bagasi ya. Di bagasi. Kosong, gak ada. Cuman pesawat cuma satu. Airport Osaka. Kecil. Information. Ah, itu makanan apa itu? Ubi ya. Dari airport ya. Itu ya nyebrang Osaka Monorail ya. Jadi airport depan terus kita nyebrang Osaka Monorail. Ya kita naik train. Naik monorail. Dekat hotel.
cuaca nggak begitu dingin ya, nggak gitu nggak panas juga, lumayan lah. Itu ada Daiso di seberang dekat hotel ya. Nah, kita mau cari book off, ada nggak di sini book off? Ini hotel kita, Joytel Hotel Osaka. Nah, naik ini asik tuh di jalan raya loh, naik go-kart. Osaka. Daiso ya, lihat di sini. Ini hotelnya Joytel ya. Oke, ini hotelnya di situ tuh Joytel Maruhan. Nggak ada yang dibeli di sini. Sudah.